Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Sofyan Berkarya Seni. Ya teman-teman, sahabat bonsai dimana saja berada, pada kesempatan hari ini saya akan membuat bonsai kelapa mulai dari dasar seperti ini yang sudah tumbuh tunas. Tadi saya kupas dan saya kasih halus supaya nanti tidak susah dalam pengecetan. Ini akarnya masih belum tumbuh lagi. Dan ini juga kelapa gading kalau di sini ya. Maksudnya kelapa gading, kelapa yang daunnya kuning. Kita bikin dulu seperti ini, kupas, kasih halus. Ya teman-teman, sahabatku semua, seperti biasanya, bagi teman-teman yang belum bergabung bersama channel Sofyan Berkarya Seni, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Ya, kita mulai dari penanamannya dulu ya. Terus ikuti saja bagaimana caranya biar gak penasaran ya teman-teman. Oke, kita siapkan dulu medianya memakai tanah biasa. Dan jangan lupa juga siapkan kain untuk penutupan batoknya nanti ya. Ya teman-teman, kita mulai dari bahan kelapa hijau, daun yang hijau. Kita mulai tanam. Tapi sebelum kita tanam, karena ini terlalu panjang, kita potong dulu. Karena kan saya mau bikin bonsai kelapa yang batoknya nungging nanti ya, yang susah kita buang dulu. Nah seperti ini teman-teman. Kita kurangi dulu tanahnya. Kalau membuat bonsai kelapa patoknya mungkin pinggirnya kita isi tanahnya. Kita bikin seperti ini kan, kita cari akarnya dulu. Jadi setelah akarnya tumbuh panjang, kita ganti media dengan media air. Nanti jadi bonsai kelapa batok yang mungkin
Oke teman-teman, selanjutnya kita tanam bahan bonsai kelapa gading, maksudnya yang kuning daunnya, kita tanam ya. Kita bikin simpel sekali ya teman-teman. Tahap yang selanjutnya kita tutup dengan kain. Seperti ini dia. Biar tetap lembab. Oke teman-teman, sampai di sini saja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.